Apa kabar? Hai. I'm great. Salam kenal, siapa namanya? Aku Yasmin. Yasmin, kamu siapa? Rere. Kamu Rere, aku biasa dipanggil Justin, tapi nama aku sih Mungin gitu. Kamu ngapain berduaan di sini? Lagi santai? Boleh gabung nggak? Boleh dong, aja. Aku mau dong minyak dong. Boleh. Boleh dong. Sini, aku aduk ya. Aku aduk. Nah, kita makan guys, mumpung gratis guys. Eh, kamu udah punya pacar belum? Udah. Udah punya pacar? Yah, aku belum nih. Aku lagi jomblo, lagi sendiri. Pacar aku kabur entah kemana. Pergi tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada informasi, tiba-tiba menghilang begitu saja. Hah? Putus. Aku tuh gak ngerti apa kata-kata putus. Aku taunya aku gak punya pacar, aku single. Aku jomblo. Kamu ditinggalin ya? Enggak lah. Eh, sini aku suapinin. Kamu? Enggak, gak ada yang marah. Aku lagi jomblo. Kau dan aku tercipta oleh waktu. Mantap. Bang Billy kesini sendiri? Enggak, tadi sama Raffi Ahmad. Tapi Raffi Ahmad itu cemen. Dia tuh ngajakin bertarung balapan naik motor, tapi gak pernah menang. Apapun permainannya dia tuh selalu kalah. Bang Billy tuh hebat, nggak akan pernah bisa terkalahkan. Tapi sayangnya kalau masalah cinta, Bang Billy selalu terkalahkan. Oke, cantik, kamu jangan keras-keras ngomongnya. Nanti kalau misalkan Raffi Ahmad denger, dia datang ke sini, yang ada Bang Billy ditikung lagi. Bang Billy kan lagi deketin kamu, tapi kamu nggak mau ah. Kamu udah punya pacar, ntar Bang Billy disangka ngerebut pacar orang. Bang Billy kan nggak pernah ngerebut istri orang, tapi nggak pernah ngerebut pacar orang kan? Ah. Ide bagus. Berarti rebut aja pacar orang. Iya, dia pernah punya pacar. Bener, mendingan kamu dua-duanya mau enggak sama Bang Billy? Kita pacaran diam-diam. Kita pacaran di semak-semak yuk. Ada kosong enggak? Udah, kita ngajar sini aja ya. Tapi ngomongin jangan kenceng-kenceng ya, ntar Raffi Ahmad takut kesini ya. Lol. Wah. 0001. Si Billy nih. Wah, kenapa motor di sini, guys? Bang, lu lihat si Billy nggak? Saya lagi nyari, Kak. Benar, lu? Iya, serius. Kok si Billy hilang? Ini ada setannya nggak di tempat ini, nih? Masa sih nggak ada. Kok si Billy bisa hilang? Lah, ini ada motor siapa lagi, nih? Wah, astagfirullahaladzim. Makan yang banyak, makan yang banyak. Pokoknya jangan khawatir. Kamu mau beli apa aja, Bang Billy beliin. Bagus lo ya. Lo minta temenin gue lagi galau baru putus cinta sama Hilda. Naik motor ATV lo. Mumpung gue punya masalah, gue deketin cewek. Lo malah asik-asikan lo, buang-buang waktu gue lo. Gue dari tadi nyari-nyariin lo, kirain gue lo udah hilang ditelan sama setan di sini. Laper gue Terus ada cewek-cewek makan. Ya udah gue samperin, gue dikasih nih minyak. Wah, kacau lu bener-bener lu. Hei, kamu emang Billy udah putus sama ceweknya? Ya katanya udah single. Udah? Iya. Oh, karena udah jadi kamu mau? Mau dong, ya, tapi saya gak mau satu kali mau sama. Iya. Gak apa-apa deh, saya sekali sama teman sendiri ya. Lu mau dua? Dua. Kok gak ada yang mau sama gue sih? Sama kayak lu dua. Mau gak? Enggak lah. Kenapa sama aku gak mau? Demi istri. Hah? Kira harapnya berapa? Tiga. Hah? Tiga? Yaudah satu lagi deh, mau gak? Wah, ini gak bisa gue diemin nih kayak begini nih, biar lu gak sportif lu. Gue udah capek-capek nyariin lu malah makan di sini sama cewek-cewek lu. Percuma gue nemenin lu, gue udah naik kereta pakai kumis nyamar, menghibur lu. Ikut di sini. Ternyata lu sama cewek-cewek lu gak setia kawan sama gue lu. Oke lah, Raffi bilang friend, gue pamit aja. Enggak, lu keterlaluan ya. Lu jangan keterlaluan lu, ha? Coba gue lihat. Bahaya ini. Oke, Raffi bilang friend, sampai ketemu lagi. Gue sakit hati sama si Billy. Hei, mic gue itu. Woi. Ngapain itu, Tonto? Aku lapar. Gak apa-apa. Masih ada dua cewek, ada mic juga. Ha. Sono lo pergi. Kita makan bareng, sayang.